قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Jadi mukadimahnya untuk santapan rohani kita pada pagi ini, sambungan daripada ayat yang berlepas, takkan utama yazmina al-ba'ayr. Bila orang-orang kafir dan orang-orang yang menyokong iblis, syaitan tadi dibawa masuk ke dalam neraka, neraka itu akan berbunyi, neraka itu akan menjerit, dan malaikat penjaga neraka akan tanya, sa'alahu khazanatuha. Penjaga-penjaga malaikat neraka itu akan tanya, alam ya'tikum nadhir, masa kamu duduk atas dunia dulu tak ada orang bagi peringatan ke? Masa duduk atas dunia dulu tak ada ke TV hijrah, tak ada ke Oasis, tak ada ke kursus asal haji, tak ada ke kelas agama? Orang-orang yang masuk neraka tadi ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, apa jawab mereka? Qalu bala, bala, betul. Kalau bahasa kita belajar bahasa Arab, kalau orang tanya hal, kita kena jawab bala, ya, naham. Ada, betul. Ada datang, ada orang bagi peringatan, ada kursus asal haji sebelum pergi kelas, sebelum kita pergi Mekah. Adanya ustaz-ustaz mengajar dan sebagainya. Kerjaan anak dia, pakar jamnya. Tapi memang kami dengar, tahu, tapi kami sengaja tak percaya. Kami sengaja tak ikut, kami sengaja tak pergi, kami sengaja. Alah, alah, biasa je. Dan sebagainya. Fakat jamnya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Lalu kami dustakan mereka dan kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu. Wahai orang-orang yang berdakwah menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Dan sanggup mereka kata kepada Nabi Muhammad, kalau kita baca Al-Walid bin Mughirah, geng-geng koprak Mekah, yang orang kaya Mekah, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi. Dan kalau kita baca sejarah masa turunnya ayat wan najdi ila hawa ma dalla sa'ilukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masa turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan Kaabah dan semua pemimpin-pemimpin Quraisy, ahli-ahli kompak muka ni ada bersama Nabi. Nabi baca ayat tu kuat-kuat. Mereka yang ada di belakang Nabi dengar, terkejut, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah ni tak bercakap dengan nafsu dan sebagainya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi bercakap ini daripada Allah SWT. Dan akhir ayat surah An-Najm, Nabi sujud, fasa jadu. Nabi sujud, orang-orang Quraisy yang tidak Islam tadi semua sujud bersama Nabi. Semua sujud. Sujud kenapa? Dengan ayat Quran, percaya Allah. Tapi akhir sekali bila Nabi paling belakang, kamu semua dah Islam ke? Kamu sujud sama aku ni?
Apa mereka jawab? Wa qulna ma nazzala Allah min syai. Allah tak ada turun apa-apa. Kenapa sekali mereka fakad dhanna? Tak percaya kepada Nabi, tahu dah Nabi benar. Tahu dah Islam ni betul, tapi sengaja mereka tak nak ikut. Tahu dah pergi haji ni wajib, tahu dah pergi haji ni rukun Islam kelima, tapi kita tak sanggup keluarkan duit untuk pergi ke sana, tak sanggup jual rumah sewa, tak sanggup jual harta kita untuk bayar pergi ke Mekah. Tak apalah, nanti mati orang buat badal haji je lah. Sanggup demikian daripada kita jual harta kita yang ada rumah sewa 16 biji tu, tak sanggup jual sedikit untuk pergi haji. Dan وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيَةِ. Dan orang-orang dalam neraka tadi tu, mereka bersembang sesama mereka, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اللَّهُ لَوْ huruf لَوْ ni, kalau orang kata, kalau kecil kita lah, orang Kelantan cakap, oh kalau kalau orang, caklah ni boleh warna hijau, caklah ni boleh warna biru. Kalau kalau kecil kalu. Kalau لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا, kalaulah aku dengar dulu masa aku atas dunia, aku nakil, ataupun kalau aku tak dengar, aku tak dengar direct, aku baca buku dan sebagainya, boleh berfikir Islam betul. Makunya fi'ashabi sa'irah, aku memang tak akan duduk dalam nyaka hari ini. Mereka bersembang sesama mereka ahli nyaka dan sebagainya. Faktarafu bidambihim, akhir sekali apa dia? Faktarafu bidambihim, mereka mengaku dosa-dosa mereka sebagai satu penyesalan kepada mereka. Fasuhkan li ashabi sa'ir, dan tetaplah mereka itu jauh daripada rahmat Allah dan kekal dalam kekali di nabiya abada. Jadi faktarafu bidambi, mereka mengaku itu bila dosa dalam neraka. Kita alhamdulillah, kita sanggup mengaku kita berdosa bila sekarang. Sekarang kita sanggup orang. Kita sanggup semayang subuh tadi. Kita sanggup nak pergi Mekah nak bayar RM10,000 ni. Kita sanggup nak bayar RM22,900 nak pergi ke Mekah ni. Kenapa? Sebab kita mengaku dosa kita sekarang. Jadi alhamdulillah, tahniah tuan-tuan, puan-puan dan saudara sekalian, kerana kita mengaku kita berdosa sekarang. Jadi kalau boleh, tetapkanlah niat tuan-tuan, puan-puan dan saudara yang betul sekarang ini, istiqamahlah. Tetaplah dengan Islam, tetaplah dengan niat nak pergi haji, tetaplah nak pergi bila, tapi insya-Allah duit tak cukup lagi, aku dah berazam, aku dah daftar, aku dah datang kerusi asal haji, aku dah beli dah buku RM30. Oh maaf, aku dah buku. Tak apalah, bukan nak pergi haji bayar juga RM30. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat nomor 12. Innal ladhina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat oleh orang-orang, dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan ada pahala yang besar. Innal ladhina yakhshawna rabbahum. Dalam ayat 12 ni, kalau dalam tafsir, macam mana kita nak bagi definisi dosa? Faktarafu bidhambihim, ayat tadi kita mengaku dosa kita kan. Ayat yang seterusnya ni, Allah bagi definisi siapakah mereka-mereka yang takut pada Allah, dan apakah definisi dosa. Dosa ni apa dia? Dosa ni mahaka fi qalbi, bila kita buat sesuatu kita rasa rasa tak sedap ya, satu. Dan yang kedua, kita tak nak orang tengok. Ma yuri ayat tali annas alai, kita tak nak orang tengok kita buat perkara tersebut. Kita tengok cerita porno waktu malam, kita baca, kita lucah waktu malam, tak nak orang tengok, dan dilihat tu anak-anak kita. Buka YouTube, dia pandai jilid isteri ya. Kita macam-macam, kita orang tua ni, saya ni umur 40 ni, kena tipu bodoh-bodoh dengan anak. Ada ekspor, mereka boleh pergi beli top up kat kedai 7E, balik umur, main game dengan kawan-kawan, game yang lucah porno dan sebagainya, kita tak tahu. Dan dia boleh dilihat. Itu adalah satu dosa. Kenapa kita dilihat? Tak nak orang tahu kan? Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Antara ciri-ciri kita beriman, antara ciri-ciri kita orang soleh, antara ciri-ciri kita orang baik, yakhshawna rabbahum bil ghaib, kita boleh takut pada Allah, kita boleh jauh dari dosa walaupun kita bersendirian, walaupun kita seorang-seorang. Suami kita pergi kerja, suami tak ada, kita takut nak ajak pakwa lama kita sekolah rendah dulu datang rumah kita. Contoh.
dan sebagainya. Yakhshawna rabbahum fil ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau kita sanggup sendirian, kalau kita sanggup takut pada Allah kita sendirian, kita takut pada Allah walaupun kita duduk di Vietnam sama seorang orang lain semua non muslim, kita sanggup tak minum arak, orang tak kenal kita bukan? Kita duduk ranjung di Korea, kita seorang je Islam. Walaupun kita berada dalam keadaan demikian, kita boleh jaga solat lima waktu, itu tandanya ya insya-Allah rabbahum bil ghaib. Kita berada di Mekah nanti insya-Allah, orang tak tahu pun. Kita dalam keadaan seorang-seorang, kita duduk dalam bilik, orang tak kenal kita, orang tak tahu perangai kita, orang tak tahu asal-usul kita, orang tak tahu history hidup kita, kita tetap istiqamah dalam Islam dan sebagainya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Semoga Allah tetapkan diri kita istiqamah sampailah kita mati sanggup sedemikian. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, dan tuturkanlah perkataan kamu dengan belahan ataupun dengan nyaring. Sama sahaja keadaannya kepada Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Jadi ini berkait dengan semasa kita tawaf, insya-Allah kita masuk sikit lagi cerita tawaf. Kenapa semasa tawaf kita baca doa kuat ke, kita baca doa dengan nyaring ke, ataupun kita macam ada mengganggu jemaah di tepinya, kita akan berada di dalam situasi makruh. Kenapa makruh? Kita mengganggu jemaah di sebelah. Kenapa mengganggu jemaah sebelah? Sebab bacaan kita kuat sampai orang sebelah tak khusyuk membaca doa masa tawaf. Seperti mana kita semayang kita ganggu orang sebelah kita sebab kita baca Fatihah kuat. Seperti ayat ini. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Allah, kita baca doa kuat ke, kita baca doa secara slow ke, Allah tetap dengar doa kita. Satu. Dan dalam ayat ini berkait dengan ayat yang sebelum itu, penyesalan kita kepada Allah dalam hati astagfirullahalazim, kita menyesal dengan dosa kita, aku tak nak buat dah zaman kita budak-budak dulu dan sebagainya, insya-Allah Allah akan terima dosa kita, Allah akan terima pengampunan kita, Allah akan terima penyesalan di hati kita. Jadi kalau boleh tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, saya sini terutamanya yang tukang cakap ni, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita, semoga Allah betulkan niat kita, semoga Allah ampunkan segala dosa kita sebelum kita pergi buka haji insya-Allah. Kita tahu kita bukan malaikat. Iman malaikat dia selalu naik. Iman kita hari ni bagus, esok hari ni mandi blues tak sampai subuh. Iman kita turun naik dan sebagainya. Jadi kalau boleh, semoga Allah berikan istiqamah kepada kita, semoga Allah berikan tetap iman kepada kita, dan kita bersama pasangan kita masing-masing teguh meneguh lah. Time hari ini kita tak larat, kita malas nak semayang, suami kita teguh. Time suami pula malas tak ada pergi masjid, kita pula tukar cubingnya dan sebagainya. Sama-sama lah kita berusaha, saya sendiri terutamanya. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada bisikan syaitan dan sebagainya, saya sendiri pun lebih lagi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah menjaga kita semua dan semoga Allah mudahkan usaha kita insyaAllah. Dan untuk minggu ni